Saya juga kerjaan. Masa-masa pandemi kayak gini, bosan aja lah di rumah terus. Gak ada hiburan yang baru. Tapi kira-kira teman yang udah lulus tuh sekarang udah jadi apa ya? Siapa ini nelfon? Unknown number. Iya, halo. Halo, ini dengan Erwan ya? Iya, ini dengan Erwan sendiri. Ini siapa ya? Hah? Ini Roni Wan. Kau tak kenal dengan suaraku lagi kah? Roni? Roni yang mana ya? Kita waktu itu sama-sama kuliah pagi bareng lah. Betul-betul tak ingat lagi kah? Oh, Roni kuliah. Hilang lah, Roni sama kita sekolah sebelum kelas pagi loh. Nah, ingat juga akhirnya. Kenapa Ron? Kok tumben nelfon? Ada perlu apa? Tak ada. Aku cuma penasaran kabar kawan-kawan lama aku. Oh, mau nanya kabar ya. Kalau aku sih alhamdulillah sehat-sehat aja sekarang pandemi ini. Kalau gimana kabar? Ya, sehat-sehat juga aku. Gimana aku sekarang? Kesibukan apa yang dijalani sekarang? Kesibukan aku sekarang ya? Ya, masa-masa pandemi gini ya, jadi itulah. Di rumah aja, kerja online, semua aktivitas di rumah. Kalau kau sekarang kesibukannya apa? Ya, sekarang aku jadi freelancer aja. Kadang sibuk, kadang enggak. Kau sekarang lagi sibuk tak? Sekarang ya? Enggak sih. Pas juga aku lagi selesai kerja. Jadi ya, enggak ada apa-apa yang sekarang. Nah, kenapa tuh? Nanya. Oh, mantap tuh. Aku mau ngajak kau main game. Oh, ngajak main game. Tapi enggak tahu game-game apa yang lagi bagus sekarang. Aman tuh. Game-game tahun ini banyak yang bagus. Kau coba cari aja dulu gamenya. Aku mau coba ajak teman-teman yang lain dulu. Biar rame. Oh, ya udah, kumpulin aja dulu nanti. Apa, kawan-kawannya. Nanti aku cari game-game yang kau bilang itulah. Oke, cari aja. Nanti kalau udah dapat apa di orangku, kabarin aku aja. Nanti aku masuk ke gamenya, oke? Okay? Aman. Oke, okay, kabarin aja nanti ya. Yuk, dah. Thank you.
I am Samurai.
Gila, seru juga game-nya. Ternyata banyak juga game-game seru tahun ini. Jadi makin banyak hiburan.